subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pelaku penganiayaan bocah 2 tahun di Sindang Jaya Pasar Kemis, Tangerang, Banten akhirnya ditangkap jajaran Polresta Tangerang. Balita Malang dianiaya hanya karena tak sengaja menjatuhkan ponsel milik pelaku. Inilah video penyiksaan terhadap balita 2 tahun yang dilakukan kekasih bibi korban. Penganiayaan dilakukan hanya karena korban tak sengaja menjatuhkan telepon genggam pelaku. Video ini pun viral di media sosial. Berbekal rekaman video viral, polisi berhasil menangkap pelaku. Dari pemeriksaan awal, pelaku tega menganiaya karena dipicu cekcok dengan bibi korban yang berujung emosi saat korban menjatuhkan ponsel pelaku. Saya kesel, HP dibanting, terus kadang saya sedang cekcok sama bibinya. Polisi memastikan pelaku sengaja merekam aksi penganiayaan dengan tujuan jika nanti korban menangis lagi, maka akan diperlihatkan video tersebut. Motif tersangka merekam aksi pemukulan atau penganiayaan tersebut adalah sebagai efek jera. Jadi kalau nanti nangis lagi atau melempar handphone lagi, dipertunjukkanlah handphone itu, kemudian di adakan pemukulan terhadap korban. Kini pelaku mendekam di tahanan Polresta Tangerang. Pelaku bakal dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews, melaporkan.